Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'im wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shallallahul alim wa shallallahu rasuluhul karim. Wallahu ala walika min asyahidin wa asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kembali menaik pada petarak kasih tanda syukur kemar raja terikum Allah Ta'ala. Ya karena pemasih nama raja nak kepada yang kasih suruh turun tu madaku dah punya rungi boleh ngakat pasal lima populasi di dogma decing, yakni acara walima tulus yang kita sudah saksikan bersama, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita semua Allah menurunkan rahmatnya di tempat ini dan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kala insyaallah. Sebelumnya terutama lagi tuan-tuan hadirin, makan tak apa dia ke Pak Basai dia apa bagaimana dari Morowali paham tidak tahu jadi campur ni kali ya, ya saya minta maaf ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tentunya kita semua menginginkan kebahagiaan. Bahagia itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu tidak bisa ditukar dengan jabatan. Tapi kebahagiaan itu adalah curahan Allah. Hadirin apa Allah Ta'ala. Namun pun Rasulullah SAW ada cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Terutama yang kita sudah berkeluarga, kita sangat mengharap kedua mempelai bahagia. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada empat cara nasib Nabi kita untuk menolongi segi kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi sampai di akhirat. Apa yang pertama kata Rasulullah? Antakuna zaujatuhu salihah. Jadikan istrimu istri yang salihah. Alhamdulillah, saya yakin keempat mempelai semuanya salih-salihah. Kita dengarkan Kiai Muda Waludin. Dapatkan lagi Kiai Muda Nur Fahmiyah. Terus Alauddin, saudaranya Alauddin. Ya, kalaupun beliau bukan Kiai Muda, tapi saya yakin insyaAllah. Engkau hawana Alauddin, engkau Alauddin. Ya, begitu pula insyaAllah dengan Rizki Yani, insyaAllah. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak kita paham dalam hal agama, ya wadim isyak kutana-kutana mati. Supaya lele baraka ifa insyaAllah. Selanjutnya, mana yang dikatakan ayyaku antaku nazawjatuhu soleha. Jadikan istrimu istri yang soleha. Magirah Nabi Tuhan apakah petukangi untuk menjadi istri yang soleha. Persoalannya kemudian, istri itu bukan hanya sampai di dunia. Tapi pertanggung jawabannya nanti di akhirat. Pasti salah tuh yaitu istri soleha si baku tadi. Ya. Karena sekarang ini kita lihat bahwa biang hadir ada istri itu justru 01 di rumah. Suaminya hanya 00. Bukan tahu makhluk ke sih. Silahkan ada reko iru benina. Nah ternyata istri jauh lebih hebat daripada suaminya. Tapi istri yang saleha, tak insya Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, mana yang dikatakan dengan istri yang saleha? Kata Allah dalam Al-Quran, fasolehatu qanitatun. Istri yang soleha itu adalah patuh pada Allah. Patuh pada Allah dan bagaimana? Tentunya tidak jauh dari agama. Ya patuh pada sholatnya. Sholatnya, puasanya. Bahkan auratnya. Ya Alhamdulillah, jilbab mana? Mudah-mudahan dengan jilbab ini, insya Allah ada keberkahan dalam berkeluarga. Menutup aurat itu bagian daripada perintah. Bagian daripada kewajiban seorang wanita. Nah Alhamdulillah kita sudah saksikan mudah-mudahan bukan hanya hari ini menutup orangnya. Tapi seterusnya. Dan itu sebagai tanda ciri-ciri wanita yang soleha. Seterusnya pada bahan sini terutama lebih yang dihadiri. Mana lagi yang dikatakan dengan istri yang soleha. Wanita yang soleha. Pas solehatu qanizatun hafizatun lil ghaibi. Wanita yang selalu menjaga dirinya
Ya, ketika suaminya tidak berada di sampingnya. Ya, makukul pai merumula de kejadian suami berangkat, istri selingkuh. Istri tidak ada, suami selingkuh. Makanya di Kabupaten Wajo tabe. Di Kabupaten Wajo itu saya mendapat informasi berapa bulan yang lalu dari istri bupati. Beliau mengatakan di pengadilan agama sekarang kurang lebih 2.000 berkas antri untuk cerai. Coba dibayangkan, Mister. Melo udah 1.000 berkas antri melo meserah. Di Sidrap juga begitu. Saya orang Sidrap Masepe. Di Masepe dalam 1 tahun itu Sidrap kurang lebih 1.000 orang cerai dalam 1 tahun. Pindran juga begitu, baru bilang hadir, Sopeng juga begitu. Tentunya kita mau cari apa penyebabnya sehingga banyak perceraian terjadi di mana-mana. Kalau di Kabupaten Wajo, saya dapat informasi, banyaknya terjadi perceraian diakibatkan karena banyaknya terjadi pernikahan dini. Makanya istri bupati menyampaikan, tolong ibu-ibu, anak-anak tak, ya kok mau lolong, tapi kasih aja jauh, tapi lakai ini. Baru kelas 1 SMP, datang orang melamar, langsung di ACC. Kenapa? Angkenasan ini nama Seka. Ini aja itu Mas Eka, karena saya lebih mesin apa aja. Iya, di kamar kesini tiap buku. Jadi kalau ada yang datang lamar anak tak, baru kelas 1 SMP atau selebih ya, kalau tidak mau kita terima, jangan kasih keluar neneknya. Urung jolong ini, nak ada urung jolong ini aja nama suta mu biasa nih. Apa ya urung ini ngerangi dulu. Maka dia urung jolong, apa kalau senang SD, macam ni mana sih? Tuh, sekarang ini Pak Tabe, saya minta maaf, mungkin saja ada di antara kita, anak kita begitu. Sudah masih, belum tahu mengasu. Bahkan sudah ada yang menikah, sudah ada anaknya, belum tahu memasak. Kenapa? Ada lagi yang bikin malas istri sekarang, ada kurir. Tuh, halo kurir, nasu bali. Waktu bali. Ini berjampangnya mana sih? Itu yang terjadi sekarang. Padahal mau bilang hadir karena ini mengikut sama neneknya, diterima, dipaksakan keadaan. Baru kelas 1 SMP. Apa yang terjadi? Mereka lakai, sila demi lakai nama tajam kamaran. Menunggu sudah suaminya. Istrinya takut masuk, dia sama mau pura ada lakainya. Coba anda pada muingnya? Becuk mu. Suaminya besar. Sementara istrinya kasihan baru kelas 1. Makanya pemerintah mengubah. Dari dulu 16 tahun, sekarang diubah menjadi 19 tahun. Siapa yang ingin menikahkan anaknya tidak sampai 19 tahun maka harus berurusan dengan pengadilan. Itu baru sekarang. Kenapa diubah seperti ini? Karena melihat bahwa yang adil kadar banyak terjadi perceraian diakibatkan terjadinya pernikahan dini. Saya ingatkan ke dalam pola. Terus yang kedua, apa lagi yang menyebabkan banyak terjadi perceraian? Bukan hanya terjadi karena pernikahan dini, tapi banyaknya terjadi persoalan korban dalam artian persoalan suami terhadap istrinya sampai banyak istri yang korban sih terutama di kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang saya dapat seorang istri mau kasih malai sarap pasti suami apa dia bilang saya tidak bisa maka ustaz kalau dulu katanya dia marah sama saya biasa setiap malam datang marah-marah karena dia datang mabuk. Saya masih bisa tahan ustaz, tapi ini tidak bisa kata kenapa? Saya disiram air panas dari belakang. Nah boleh, kalau lekat lebih dini. Ini lah banyak terjadi kekerasan. Kita lihat di tiba yang hadir. Ya di media sosial, kita lihat ada yang disiram dengan minyak panas. Bahkan ada yang sampai dibakar. Sekarang ini. Nah inilah pentingnya agama. Ya, inilah pentingnya rahasia pernah menikah mau yang hadir. Ya, inilah pentingnya kita mencari istri yang soleh, suami yang soleh. Ya, jadi saya ingatkan kepada kedua mempelai. Makanya kita ini saya sampaikan kedua mempelai bahwa ketika kita apa setelah kita menikah tentu tidak jauh dari berbagai macam masalah. Pasti ada masalah. Kata orang tua dulu tak ada gunung, tak ada tanjakannya, tak ada sungai, tak ada belokannya, tak ada keluarga yang tidak punya masalah. Semua punya masalah, Pak. Cocok nasangi pangotot tereh. Tahu biasa kimi tereh engkau kukin emonri. Nah, ada juga di situ saya pernah baca kalau biasa saya pas di belakangnya biasa foto. Karena kena 5 kali janda belum lobet. Nah, itu situ je roh. Ini roh si cocok ke makada pada lengi lah saya. Cocok roh. Pada lengi nasal lah saya. Kami nasal liwa. Jadi jangan menyangka bahwa hadir kedua mengkampak mempelai setelah anda menikah selalu bahagia terus perjalanan selalu mulus. Tidak jauh dari masalah.
Cuma bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah? Insya Allah, setiap ada masalah, selesaikan di atas sajadah. Makanya dalam Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا. Kita ini diperintahkan untuk menyembah. Jangan menyembah selain Allah. Iya, ini kunci pertama. Setiap ada masalah, selesaikan di atas sajadah. Saya yakin, ketika Allah bertindak dalam menyelesaikan masalah kita, saya yakin masalah akan selesai tanpa dengan masalah. Ini tu dulu saja peringerangi sempajangi. Yeah, aja tak ada pertolongan malakai. Ini perlu kak mas sempaja. Pak Mega tu makor. Sekali dia sudah menikah, dah ada pun dalam sempaja sudah ada suami itu. Pada sebelumnya macam ni mas Sandro. Mau Sandro dia tu pernah lakai nak. Ini kan masalah juga ini. Salat ini luar biasa, tapi setelah menikah jauh dari Allah. Hati-hati, jangan sampai anda ini jadi orang durhaka pada Allah. Justru ketika Allah banyak memberikan nikmat, semakin banyak nikmat diberikan oleh Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin sibuk dengan dunia, usahakan sih, semakin sibuk juga dengan ibadah. Kalau sampai hari ini sholat lima waktunya, alhamdulillah. Mari kita tambah dengan sholat duha. Bapak ibu yang hadir, insyaallah, pemula ini bajah sempojak duha, mau tak dengar kami? Insya Allah, saya yakin ini semua adalah berkah yang luar biasa kita dapatkan. Ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat dirahmati Allah. Kedua, kita melangkah kepada hadis yang kedua. Kata Rasulullah ini mendapatkan kebahagiaan adalah wa auladuhu barara. Jadikan anakmu itu, keturunanmu itu insya Allah patuh. Bagaimana menjadikan anak ini, keturunan ini insya Allah patuh pada Allah, patuh pada orang tua. Ada perkataan salah seorang sahabat, adibu auladakum qabla wilada, ampimi menanakmu sebelum jadi. Tapi bagaimana mendidik anak sebelum lahir? Anak dalam kandungan, tapi sebagai tambahan, ibu-ibu itu kalau hamil, umur 121 hari masa kehamilannya, itu Allah sudah meniupkan roh pada anak yang ada dalam perut. Dan tapi anak dalam perut ketika sudah berumur 121 tahun, mereka sudah mampu mendengarkan bunyi-bunyi di luar perut ibunya. Ya kok 120 ini berarti kurang lebih 4 bulan di 4 bulan. Anak itu sudah mampu mendengarkan bunyi di luar perut ibunya. Makanya tidak heran ketika dapatkan anak-anak itu nafas seratusnya sudah mendapat menghafal 30 juz. Ternyata diteliti ibunya memang suka mengaji di saat hamil. Wih, anak-anak, wih, kenapa seratus makapalak? Mereka kenapa lah? Misalnya pak kapalak, memang emak lah. Jadi insya Allah matuh ada anak ini jadi hafizah, amin. Ada hafizah-hafizah. Angkat anak-anak dicumup, macam sir, macam makin, misalnya pak karoke emak lah. Matampu memang nak cenik makaroke. Itu. Kenapa sekalian? Itu pengaruhnya. Ya. Jadi ini mendidik anak sebelum lahir, pertama. Jangan sampai anak kita mendengarkan hal-hal yang tidak benar. Makanya orang tua dulu ngecengi to matampu matampu anak-anak lo tulang kuhirin lo lengi. Bagi ngecengi engkau tu lalu sinuja ya sudah cerita tak balas tu lo anak tak. Ini yang pertama. Yang kedua, menjadikan anak soleh-soleha insya Allah patuh pada agama. Ini yang terpenting. Jauhkan makanan yang haram. Tapi ya matuh kubur kibut itu ngegang dengar telur butingnya aja lah lo tak lagu rigori kudu diwaliangi. Dia mau pulang ya? Biasa dianggap biasa itu. Mana guri-guri, bilang lebih tinggi, gini-gini. Lebih mau ku ya, pung, padahal itu kampungku. Dianggap biasa. Padahal baru dia ngajir kapal tidak diminta, itu hukumnya haram. Ya makan istrinya, makan suaminya, makan neraka lah terus di rumah. Ini dianggap biasa. Makanya bapak biang hadir, ini lebih newe. Perhatian iloko lah kaita, kamu kena pulih naga-naga, pulih kaluku, dia ada kaluku. Coba tengok-tengok dia. Dari mana ambil ini bapak? Ah, anda ni ha? Padahal kaluku ni cek. Tidak boleh. Ya. Saya teringat ceritanya guru kita, ya. Dari Bone, Kabupaten Bone, ya, Kali Bone. Ya, guru tangkap atau bawang nyuti. Nyuti nru. Sampai di rumahnya bilang guru tak dari mana ini. Kali boleh dari guru tak waleki meriorioka. Agak paling pakai lempai. Kali awo. Dari mana kau ambil bambu ini? Dia bilang awo nak bayi dari enangi wala. Maka di guru tak kembalikan dulu nak ini. Pisangnya. Nanti kau bawa sini dengan pakai hal yang halal. Bayangkan ini tiket na pandritai.
Ini penting itu sekali. Jadi Yakulim itu lagi kaya tali. Bapak-bapak juga begitu. Kau ke bini tak boleh buat tinggi. Tanah-tanah kau kena pulih. Hendak ke malah guru-guru. Asal Pak Buti beli-beli. Kenapa nak cek dengan malah? Itu acara ini sisi malah acara. Tapi tanya cawa-cawa. Itu hukumnya haram. Tapi saya selalu ingat pesannya guru tak. Siapa yang sering memasukkan barang haram pada perutnya? Imamul Ghazali mengatakan tidak ada yang dipikirkan anak itu kecuali hal-hal yang haram. Makanya tadi ngerangnya dia napa aja pesan ke ambukku almarhum sudah ambukku si pulung-pulung si bawa aja lalu nak muali kau tenanmu. Jangan ambil kalau bukan milikmu. Makanya itu kamu tamu tu yandri, kamu tamu tu yala. Itu selalu pesannya orang tua saya laki-laki. Orang tua saya almarhum sudah laki-laki tapi ibu saya masih hidup alhamdulillah. Alain si bahuku dia napa aja peringeran. Enak, ingeran ini nasi kulai. Ternyata di itu. Ya. Saya pernah menjabat kepala sekolah, bapak bilang lagi. Ngerang ini, di ini sekolah, ajak kamar dana bos jadi dana bosku. Hati-hati, bapak bilang lagi. Iya, saya minta maaf dengan saya. Insya Allah, kalau dengan cara ini kita matikan kisah, mandiri kita seagama tak. Insya Allah, kita cari hal yang haram. Pesan guru kita, Kiai Rahman Nambodale, pendiri dan bawa lusyat. Hei nak, namo cek dek ni mulolongi yaku yamu mabarakan halala. Yang disalamat lino akhirat insya Allah. Itu mungkin pesan saya kepada kedua mempelai. Yang terakhir, insya Allah, ingati Allah, pakan jaki sempajata. Yang kedua, ingat orang tua. Kita tidak bisa hadir di tempat ini dengan seperti yang dikandungkan rahmat Allah dan usaha dan doa orang tua. Makanya, siapa yang ingin diberikan kebahagiaan dunia akhirat, termasuk dalam hal ini, bahagiakan orang tua. Kata Rasulullah, ridallah, fi ridal walidai, riona tupungi, tagatungi riliona dua itu matua. Wasukhtullah fi sukhtin walidai, murkanya Allah, bergantung murkanya orang tua. Siapa yang ingin melihat Allah tersenyum, maka bikinlah kedua orang tua kita tersenyum dengan mertua kita. Saya yakin, di situ adalah keberkahan, di situ ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian saya sampaikan, bagi-bagi nampak berakah pengalah ta'ala, tak dampingkan dari kong ketap pasalah, buluran pelikin lewat tuwe sebagai untuk mendapatkan kebahagiaan. Insya Allah jadilah istri yang saleha dan jadikanlah kita ini patuh pada agama Allah. Tentunya bukan hanya dalam perut kita bimbing, jauhkan dari hal yang haram. Begitu keluar, insya Allah dekatkan dengan agama. Masukkan di pesantren sebagai sekolah untuk menjadi jalan keberkahan dalam hidup ini sampai akhirat. Demikian saya diperintahkan dan diberikan amanah juga untuk memberikan doa. Pada kesempatan ini, mari kita berdoa. Saya berdoa, Bapak yang hadir mengaminkan doa kami. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azim sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.